Ngomong dong, ah. Ayo teman-teman, ada tapi coba untung-untung itu di apa itu untung-untung. Kenceng-kenceng. Iya. Speaker apa ini namanya? Tapi coba ini apa ini? Nih ada speaker Hopstar T3. Ada tapi coba outdoor. Speaker outdoor juga. Tapi coba outdoor. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Asikin Aja. Ini saya kedatangan speaker murah lagi ya. Harganya tidak sampai 200.000. Teman-teman bisa cek sendiri di online-online shop kesayangan teman-teman. Ini spesifikasinya. Apa ya? Bisa FM radio juga ternyata ya. Untuk baterainya mana ya, tidak jelas ya. Sanggup bertahan 4 jam. Cuman dia tidak ada tulisan berapa mAh-nya. Untuk wattnya pun juga tidak ada. Kita buka dalamnya. Buka A. Dalamnya buka. Dalamnya buka. Dalamnya buka. Wut, wut. Wah, singkirin dulu unitnya. Ini kita dapat aksesorisnya apa aja. Kita cek. Ini nggak apa ya? Ini kabel aux. Apa ini kabel? Cengkolan, cengkolan lagi, cantolan. Apalagi ini? Kabel charger. Dan terakhir, oh iya, buku manual ya. Wow, Cina semua. Nah, ya. Unitnya mana, A, unitnya? Unitnya. Kita singkirin dulu. Ini unitnya. Nah, ini unitnya. Tampilannya cukup gahar ya. Ininya bahannya rubber. Cukup solid juga. Beratnya memang standar ya, tidak seberat speaker outdoor yang lebih mahal harganya, tapi ini cukup bagus kok. Nah, ini dia untuk fiturnya ya. Ada USB, ada micro USB untuk ngecharge-nya, ada port AUX. Ini ada on off-nya, dan ini ada port untuk micro SD. Kita coba suaranya. Nyalain dong. All about humanity. To keep you.
Ya, kurang lebih seperti itu suaranya ya. Cukup clear, treble-nya jelas, bass-nya juga cukup kerasa. Untuk harga di bawah 200.000 ini menurut saya sudah cukup worth it. Sekian dari saya, terima kasih. Apanya yang mana? Oh, yang itu. Tenang, tungguin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.